Assalamualaikum dan hi guys. Welcome back to my channel. So ini adalah setup baru saya untuk YouTube channel. So ada lampu background yang cantik sikit lah kat belakang. Baru-baru ni saya terlibat dalam pemilihan rekrut di Resep Sungai Tani lah. Dalam pemilihan tu ramai jugalah yang gagal. Daripada total keseluruhan yang ada dalam 1,100 orang tu yang lulus, silap saya dalam 300-400 orang je lah. Sebab ada juga yang tak hadir semasa pemilihan rekrut tu lah. Dan ada yang gagal jugalah. Okay. So banyak saya dapat soalan lah. Daripada segi masalah kesihatan-kesihatan yang menyebabkan seseorang calon itu gagal lah. Daripada pemerhatian saya, yang gagal semasa pemilihan akhir ni kebanyakannya adalah masalah skoliosis, masalah flat foot. Itu paling utama lah yang gagal masa pemilihan rekrut ni lah. And then selain daripada itu ada juga yang ada masalah kulit, ada yang ada pembedahan, kesan-pembedahan yang dah lama. So memang susah lah nak masuk training kan lah. Tak semudah yang kita sangka. Okay. Dalam pertengahan ke penghujung bulan 10 ni pula, kita akan ada pemilihan rekrut khas. Ini pemilihan khas ni dijalankan untuk top up kekurangan rekrut lah. So biasanya tentera dia ada dia punya kuota dia lah. Kuota tu banyak mana kita tak pastilah. Setiap servis ni dia ada dia punya kuota dia dan ada keperluan dia lah. Disebabkan tak cukup, so kita top up dengan adanya pemilihan rekrut khas ni. Yang terpilih untuk ke pemilihan rekrut khas ni pun saya tak pasti macam mana pemilihan dia dibuat. Pemilihan awal macam mana dibuat saya tak pasti. Tapi pemilihan akhir dia tetap sama. Dia kena lalui apa yang dilalui oleh pemilihan rekrut ni sebelum ni lah. Sama juga. Kita akan check daripada kepala sampai ke kaki. Di zon utara akan dibuat pada, tak silap saya, pada 19 hingga 20 hari bulan 2 hari je, tak silap 2 hari je untuk pemilihan khas ni. So jangan cakap lah pemilihan khas ni ada kabel lah apa semua, tak ada. Yang ni memang sama je, tak ada beza antara yang ada kabel ke tak ada kabel ke. Tak ada, semua dilayan sama rata dan kita akan check daripada kepala sampai kaki. Kalau ada masalah memang tak layan masuk tentera. Sebelum terlambat, saya dah ada launch Telegram channel baru saya. Lebih kurang hampir sebulan lah di launch dekat Telegram tu dan sekarang ni lebih kurang 50 subscriber. So siapa yang menonton video saya, kalau boleh jangan lupa subscribe Telegram channel Dr. Rizal. Saya letakkan link di bawah. So kalau korang ada apa-apa soalan untuk ditanya, boleh komen kat ruangan bawah. Dan kalau ada cadangan untuk video-video akan datang, boleh juga tulis kat komen di bawah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.